Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Bill Lovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, untuk kabar pertama di malam hari ini, tentunya Mimin ada kabar nih langsung dari para fans Leslar Lovers yang geram banget nih kepada tim Indosiar ya, tim kreatif khususnya, dan orang-orang yang memparodikan Leslar. Bahkan foto Rizky Billar pun dirobek di depan umum ya para sahabat. Dan pastinya ini yang membuat geram para fans Leslar. Langsung dicari nih akun dari tim kreatif, ternyata sudah di privat ya para sahabat. Tadi masih dibuka, pas dicek lagi sudah ditutup. Kemudian juga diunggah dari akun Instagram @leslarswiti. Ini tim kreatif sampah nih. Tadi masih buka, aku cek lagi sudah ditutup dan sudah di privat. Pastinya auto kena mental ya, tim kreatif yang sudah mengunggah video parodi yang merobek-robek foto Rizky Billar. Ada komentar langsung dari akun Lenny_Y_, akunnya udah langsung digembok Min, cepet banget ya. Kemudian ini dia akun yang merobek-robek foto Rizky Billar, dan ini dia ya. Kirain keren banget nih si mbaknya, berani merobek foto muka Rizky Billar. Ternyata ciut juga, jago kandang doang, langsung di privat juga akunnya ya. Namun di sini ada unggahan dari Bufir, masya Allah, fighting ya Leslar dan Leslar Lovers. Udah gak apa-apa dibiarin mereka mengolok-olok idola kita. Alhamdulillah itu cara Allah untuk menaikkan derajat idola kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillah Leslar panen pahala, atau banyak sekali yang mentransfer pahala kepada Leslar. Dan untuk Leslar Lovers, Bupir harap kalian jaga ketikan jari jemari kalian ya. Jangan ada yang post foto atau potongan video tersebut. Mohon kerjasamanya, karena Leslar baru saja pulang dari umroh dan mereka lagi menenangkan diri ya. Makanya kita harus kompak untuk kerjasamanya. Dan tentu ada pro dan kontra ya. Banyak sekali para fans yang geram dengan potongan video atau video yang diunggah memparodikan Leslar, bahkan merobek foto Rizky Billar. Dan pastinya mungkin ini salah satu hikmah kenapa Lesti Kejora di acara ulang tahun Indosiar tidak hadir ya. Dan mungkin juga ada firasat-firasat nih kalau Indosiar pasti ada-ada saja untuk membuat Rizky Billar jadi diolok-olok. Dan ini buktinya, salah satu bukti kalau banyak sekali orang-orang yang tidak suka kepada Leslar. Hidup di dunia ini ketika kita dihina lalu diam, bukan justru akan hilang hinaan itu, malah semakin menjadi
Maka kalau bisa nih harus dibungkam ya mulut-mulut haters dan pastinya orang-orang yang zalim kepada Leisland. Dan pastinya kita sebagai para fans geram banget melihat video tersebut. Dan pastinya kalau Bunda Lesti melihat ini pasti nangis ya para sahabat, sebab foto suaminya diperolok-olokan dan dibikin parodi oleh oknum segelintir orang-orang yang tidak suka dengan Leisland. Kemudian juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan untuk para fans Leisland lovers, tolong jaga jarinya. Kita kecewa, sedih, boleh, tapi bukan berarti kita bebas berkata yang tidak baik. Cukup kita berkata kecewa, sedih, biarkan Allah yang membalasnya. Kemudian juga untuk informasi selanjutnya nih, Mimin ada informasi kalau Ayah Kejora langsung unfollow Instagramnya Ibu Harsiwi Ahmad ya. Dan Mimin langsung mencari nih di kolom pencarian dari Ayah Kejora, memang tidak ditemukan Ibu Harsiwi Ahmad dan Indosiar. Pastinya sebagai ayah kecewa banget ya, kenapa foto menantunya sampai dirobek dan diparodikan, bahkan diolok-olok, bahkan diketawain juga ya. Masya Allah, hati orang tua mana yang tidak sakit kalau anggota keluarganya diperlakukan seperti itu ya. Pastinya kita mendoakan mudah-mudahan Leisler sabar dan kuat menghadapi orang-orang yang zolim, yang pastinya iri ya kepada Leisler. Mudah-mudahan Leisler diberikan kekuatan dan selalu diberikan perlindungan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leisler. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.